tahun bola gue sih bisa diantisipasi. Oh. 12 tahun bola gue sih bisa diantisipasi. Oh. Ya angkat lagi dengan tenang sektor belakang berbahaya Nadera. Gandeng. Oke, kita lanjut di set yang kedua. Servis sudah lepaskan anak cinta bang. Angkat kembali taman Musek, lepaskan sudah. Angkat kembali taman Musek. Cukup di kancal rapi saudara. Disotek kembali, lepaskan sudah Musek. Masih ada jabat di taman. Lagi-lagi menepis di tangan lawan. Akhirnya angin. Angka yang pertama 1-0. Kembali cinta ban bergeser ke belakang, angkat konsentrasi servisnya sudah lepaskan, angkat kembali Musek, umpan ke tengah, lepaskan ujung kiri dan lagi-lagi tidak masuk. Akhirnya poin kembali 2-0. Sementara 2 penyerang 0 bertahan diri, sudah dilepaskan, angkat dengan tenang sektor belakang berbahaya, lagi-lagi bola tidak masuk. Akhirnya poin 3-0. Sementara berpukul 5 sudah bergeser melakukan servisnya, lepaskan sudah, angkat dengan mudah, berikan pada umpannya, back attack Mas Dera berbahaya, cukup keras namun bola masih bisa diantisipasi. Balasan yang sangat cantik melepaskan anak-anak Citaman. Akhirnya poin 4-0 dikatakan ketua ofisial meminta. Cukai ingin tong ada getan kan itu kan itu 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 tong ada getan kan itu itu. Oke, kembali kampung ke lapangan. Sementara bola sudah dilepaskan servisnya dari Taman. Cukup closing saja diberikan. Akhirnya bisa merobek angka untuk Taman 1-4. Kembali Taman Musek akan mencoba lakukan servis. Sudah lepaskan. Oh, sayang sekali. Bola dibuang begitu saja sehingga subsidi langsung ke pangkuan Citaman 5-1. Sementara 5 penyerang 1 bertahan diri, angkat kembali, lepaskan sektor kiri. Masih bisa ditimbang-timbang putra Citaman dan apa jadi gajal ketat namun bola terbetal jauh keluar lapangan. Akhirnya bisa menembak angka kembali buat Citaman 6-1. Sementara sepsul lepaskan, angkat kembali Taman Musek berbahaya. Cukup quick saja yang diberikan. Sangat cantik, akhirnya bisa merabek angka kembali 2-6. Sementara 2 penyerang, lagi-lagi setnya tidak masuk. Akhirnya bola berguling ke pangkuan Citaman kembali 7-2. 7 penyerang, 2 bertahan, 1-2-3 berbahaya. Cukup keras pukulan yang dilepaskan anak-anak Taman ini 3-7. Sementara 3 penyerang 7 melepaskan diri, angkat konsentrasi lepaskan. Nampaknya diganjal ketat saudara. Akhirnya bertambah poin kembali 4-7. 4 penyerang 7 bertahan diri, melepaskan sudah cukup keras. Nampaknya bola sulit dikembalikan. Akhirnya poin 8-4. Kembali 8 penyerang 4 bertahan, sudah lepaskan, angkat kembali Taman. Nampaknya salah umpan terjadi saudara. Akhirnya poin kembali untuk Citaman 9-4. Sembilan penjajah angkat bertahan diri, lepaskan Taman. Masih bisa biasa pasti anak-anak dari Citaman akan mencoba dan sayang sekali nampaknya bola tidak masuk. Akhirnya poin kembali untuk Taman 5-9. Sementara 5 penyerang 9 tertahan diri, sudah lepaskan, angkat kembali Citaman, lepaskan dari kiri, masih ada jawaban 1-2-3 berbahaya Nadera dan cukup keras. Akhirnya poin dikontrol kembali 6-9. 1-1 akan coba dikejar anak-anak Taman ini. Sementara jabsupnya terjadi kembali, masih ada kembali Citaman dan cukup keras. Akhirnya bisa mendobrak atau memulihkan kembali angka untuk Citaman 10-6. Kembali nomor punggung 2
Bergeser kembali ke belakang. Sepsu lepaskan pendek datangnya. Angkat lagi dengan tenang. Sektor belakang perbahayaan Adera. Cukup balasan yang sangat baik dilepaskan Furtan Rahman ini. Akhirnya bisa merobek angka atau bertambah kembali. 7 melawan 10. Sementara cuma terpaut 3 angka saja. Kembali Taman Aus. Sayang sekali nampaknya bola tidak masuk. Akhirnya bertambah angka untuk Taman Musik kembali. 8-10. Mengapa berjarak 10 pertahan diri cukup keras, namun kembali si Taman Aus. Kesempatan baik siapa telah 7. Oh sayang sekali. Nampak terjadi 11-8. Sementara keadaan kembali si Taman bergeser ke belakang. Angkat lagi dengan tenang Nadir di sana. Sektor tengah berbahaya. Masih ada bayang-bayang atau penyelamatan bola di Citaman. Lagi-lagi bisa mendobrak jantung pertahanan putra Taman ini. 12-8. Kembali Citaman bergeser kembali ke lapangan. Atau sel. Angkat lagi Taman. Lepaskan sudah. Masih dikajar rapi saudara. Lepaskan. Oh, cukup baik pukulan demi pukulan. Yang dilepaskan putra Taman ini. Sehingga bisa menghasilkan angka kembali. 9-12. 9 berjarak 12 bertahan diri. Pendek datangnya umpan ke depan dan lepaskan sudah. Daerah kalau akan nonton sudah. Bola berkuning ke pangkuan Citaman kembali 13-9. Kembali Citaman lepaskan sudah. Angkat lagi dengan tenang. 1-2-3 berbahaya Nadira di sana. Kembali Citaman akan membalas pukulan. Disontek saja. Lagi-lagi sulit dibaca dari pertahankan. Akhirnya poin 14-9 dikarenakan official dari Taman meminta tim out. Kami persilahkan. Lamun tadi wae peserta eleh nih si Taman. Nah, malus ya berkata. Untuk cepat yang teh. Jadi nunjuk mesti langsung. Okey. Kembali ke lapangan setelah teo diadakan. Sebentar resepsi sudah lepaskan. Angkat kembali siapa tujuh klaus sektor kiri berbahaya. Cukup keras. Sehingga bisa merubah angka 10-14. Sebentar ada berpunggung 2 bergeser ke belakang. Atau sentrasi jauh. Sudah lepaskan perik datang. Angkat kembali Citaman. Lepaskan sudah. Sayang sekali nampaknya bola pendek. Sulit untuk dikembalikan 11-14. Satu persatu akan coba dikejar. Sudah lepaskan. Angkat kembali Citaman, sektor kiri berbahaya, masih diselamatkan, ada siapa di sana, lepaskan Adera ke belakang, ancang-ancang kembali Citaman, sektor tengah berbahaya, masih ditimbang-timbang dengan tenang sementara, lepaskan sektor kiri dan nampaknya menepis di tangan lawan sementara, akhirnya poin kembali untuk Taman 12-14. Cuma dua saja ketika kembali tapak kursik lepaskan sem. Angkat kembali Citaman umpankan ke belakang berbahaya. Masih ada Nadira di sana. 1-2-3 lepaskan kembali. Masih bisa dipertahankan anak-anak dari Citaman ini. Kurang tipu yang diberikan. Akan mencoba ada Nadira berbahaya beketek. Cukup keras. Cukup disontek dengan tipu. Masih ada Jaban. 1-2-3 cukup ditipu saja dan lagi-lagi dah siapa lagi yang tujuh. Masih cukup buat pertahanan Citaman ini. Masih ada Jaban. Lepaskan sudah ke belakang. Kembali siapa kalau bukan Citaman berbahaya dia dan masih cukup sulit. Wow, nampaknya masih dapat dikacau sesudara. Cukup lama di udara ini. Lepaskan kembali dan sayang nampaknya. Umpana halus ngelahan. Pertahanan dari anak Taman Musik ini terbongkar oleh Citaman. Atau sikap bola kembali ke pangkuan Citaman 15-12. 15 berjarak 12 bertahan. Mohon ibu mohon. Angkat lagi dengan tenang. Sektor kiri berbahaya. Lagi-lagi bola sulit dikembalikan. Oh, banyak bola masih bisa diselamatkan. Angkat lagi dengan tenang. Lepaskan dan iya. Masih dikacau ketat. Cukup disontek namun bola terapa. Beberapa kali terjadi. Bintangan para pemain sehingga akhirnya poin kembali untuk Citaman 16-12. Kembali ada belas berjarak 12 bertahan diri. Angkat kembali Taman Musik. Ada back attack terjadi berbahaya. Lagi-lagi bisa mendobrak jantung pertahanan 13-16. Kembali seorang setelah petoser dari Taman Musik bergeser ke belakang.
akan lakukan servisnya, sudah lepaskan, akan kembali ke taman, lepaskan sekian diri. Lagi-lagi bola tidak masuk saudara. Akhirnya poin dibodol kembali oleh Taman Nusek. 14-16. Cuma terpaut dua angka saja. Sudah lepaskan. Lagi-lagi Rizky nomplok. Buat Taman Nusek 15-16. Ibu-ibu histeris. 15 berjarak, ada belas bertahan diri. Angkat lagi dengan tenang, lepaskan sudah. Masih bisa dapatkan. Ada siapa di sana? Masih kesempatan baik buat Citaman di sana. Ada Pastera akan mencoba membalas pukulan. Oh, nampaknya banyak dari tangan lawan saudara. Akhirnya poin digondol kembali. 16 sama. 16 berjerang dan 16 anak-anak Citaman ini jaga menghasilkan angka kembali buat Taman Musik 17-16. Siapa lagi kalau bukan set kembali lakukan setnya. Beberapa kali kembali Citaman akan coba membuka pertahanan dari Taman ini. Akhirnya bisa menghancurkan atau mendobrak jantung pertahanan Taman Musik ini 17 sama. Kembali Citaman bergeser ke belakang, akan lakukan servisnya. Sebesar lepaskan, angkat lagi dengan tenang Taman Usek. Ada siapa sek ke belakang berbahaya. Lagi-lagi bola tidak masuk saudara. Akhirnya poin 18-17. Sudah sebesar lepaskan, angkat dengan tenang. Lepaskan sudah, masih bisa diselamatkan. Masih ada bayang-bayang untuk penyelamatan bola Taman Usek. Cukup keras. Akhirnya poin kembali kubuat Taman Musik 18 sama. Sementara Taman Musik lakukan serve, angkat dengan tenang kembali ke Taman. Sayang sekali bola keluar. Tes. Akhirnya poin kembali 19-18. Tes. 19 berjalan 18 bertahan diri. Lepaskan kembali. Sayang sekali mampanya bola masuk 19 sama. Kembali seorang gelandang depan dari anak-anak Citaman berpunggung satu bergeser untuk melakukan sel. Angkat kembali Citaman atau Taman Musik. Lepaskan Adera cukup keras. Pukulan yang dilepaskan Mas Dera ini akhirnya bisa mendobrak angka kembali buat Musik 20-19. Kembali keadaan sementara. Lepaskan serunya. Angkat lagi dengan tenang. Cukup bisa tengok. Nah, banyak pelanggaran terjadi. Akhirnya poin kembali buat Taman Musik 21-19. 21 menjelang. Sudah lepaskan. Angkat dengan tenang. Lepaskan sudah. Masih bisa diselamatkan. Angkat sudah ke belakang. Angkat lagi dengan tenang. 1-2-3 berbahaya Citaman. Masih bisa selamatkan bola. Ada siapa kalau bukan Mas Tera berbahaya. Cukup keras sudah selamat. Alus. 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 Kembali 22-19. Dikarenakan kondisi dari Citaman minta tim menang 2 tuh. Menang 2 video tanya. Bola. Apunten. Kanggo. Gung. Long set. Jangan kepemudaan itu bersedia menyadap bola. Gung long set kan? Gung long set kan ya lah. Oke, kita kembali lanjut ke lapangan. Jam sebut terjadi angkat kembali nomor punggung satu. Siapa dia? Kalau bukan sektor kiri berbahaya, masih bisa selamatkan. Angkat kembali Citaman, akan mencoba masukkan kembali dah. Lagi-lagi bola masuk dibiarkan selesai ada. Akhirnya bola berpindah poin ke pangkuan Citaman kembali 20-22. 20 penjarak 22 bertahan diri. Angkat lagi dengan tenang 1-2-3 berbahaya. Lagi-lagi nampaknya bola terpelintir masuk saudara. Akhirnya poin kembali 21-22. Cicing Awudakmanten sudah angkat lagi dengan tenang 1-2-3 ada siapa di sana. Lepaskan sudah, angkat lagi dengan tenang 1-2-3 berbahaya. Masih bisa dapatkan. Ada siapa di atas Tera. Dapatkan bola, angkat dengan tenang dan cukup beres. Akhirnya poin kembali 2-2 sama. 2-2 berjarak dan 2-2 lagi bertahan diri. Lepaskan sudah, angkat kembali dengan tenang. Ada siapa kalau bukan Mas Tera di sana. Masih bersama-sama. Angkat kembali, lepaskan Mas Tera. Cukup keras.
Ada siapa di sana berbahaya? Banyak dikurung tetap saudara. Akhirnya bola poin kembali untuk Taman Musek 2-3, 2-2. Nomor 2. Kembali pasti geser ke belakang. Akan konsentrasi jawabnya cukup keras. Kembali Citaman akan mencoba pas bola. Nampaknya bola dibiarkan masuk. Akhirnya poin kembali 2-3 sama. Sahabat sementara kembali sudah lepaskan angkat kembali Taman Musik berbahaya gerak tipe yang diberikan angkat kembali Citaman masih ada Mastera 1-2-3 berbahaya ke belakang dan masih bisa dibayang-bayang lagi-lagi bola sulit dikembalikan akhirnya game point buat Putra Taman 2-4-2-3 satu untuk menghabiskan Jamshot Ming untuk menyamakan kita lihat kembali ke lapangan sudah lepaskan kembali Citaman akan mencoba Taman di sana berbahaya dibajar ketatnya nampaknya bola dibiarkan akhirnya poin kembali 2-4 sama atau just 2 oke kembali Pastera nifas ke sektor kiri dan banyak menyentuh di tangan Nawat akhirnya bola berlelas bodak tuh aing mah 2-5-2-4 2-5 Manjara 2-4 bertahan diri angkat kembali ada siapa kalau bukan Citaman kembali lagi-lagi Nambaja terpaut arah lawan saudara akhirnya Citaman kembali 2-5 sama kajen lah menang gede tilu 2-5 Manjara dan 2-5 lagi memperkan diri angkat lagi dengan tenang 1-2-3 berbahaya cukup gerak contek saja yang diberikan lagi-lagi bola keluar akhirnya poin kembali tes untuk tes Taman Musik 2-6-2-5 2 ada penjarang 2-5 bertahan lepaskan kembali masih ada jabar di sana cukup disimpan saja ke belakang angkat kembali Citaman 1-2-3 berbahaya dan masih digajal kertas saudara lepaskan ke belakang cukup kuat 1-2-3 berbahaya dan masih cukup kuat pertahanan kembali Citaman masih ada jabar kembali lepaskan sudah angkat sudah cukup disimpan sudah setiap kedua pun dimenangkan oleh anak-anak Taman Musik dengan skor 2-7-2-5 untuk persahabatan kami persilahkan dan untuk selanjutnya